Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan share rasa masakan yang pedas, gurih dan nagih. Sambal goreng teri. Ini benar-benar enak, terinya juga crunchy. Untuk bahannya sangat simple dan semuanya bisa didapat ya dengan mudah. Ikutin stepnya sampai akhir. Nanti saya akan berikan tips untuk menghilangkan rasa asin pada teri dan juga menghilangkan aromanya ya. Tapi terinya tetap akan lembut dan juga crunchy. Oke, kita langsung aja. Untuk bahan-bahannya, gramasinya ada di deskripsi. Ini untuk tipsnya. Pertama, kita rebus dulu terinya di air mendidih. Untuk perebusan ini, 5-7 menit. Bila terinya terlalu keras, bisa sampai 7 menit guys. Lalu tambahkan cuka. Aduk-aduk agar semua cukanya tercampur dan beri garam. Garam ini juga untuk membantu melarutkan kadar garam yang ada di terinya. Sambil nunggu terinya selesai direbus, kita siapkan untuk bahan sambalnya. Iris tomat memanjang. Ini satu tomat saya bisa bagi sampai 10 irisan ya. Lalu kita chop cabai antara cabai keriting dan cabai galaknya. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih. Untuk chopnya ini kita jangan terlalu halus. Lalu kita sisihkan. Lalu terinya sudah selesai kita rebus. Kita goreng dulu terinya seperti ini sampai kecoklatan. Dan kadar airnya hilang. Lalu kita angkat. Bila minyaknya kebanyakan, kita kurangi sedikit ya. Di wajan yang sama, kita tumis bumbunya sampai benar-benar harum. Untuk bahan aromatik, kita masukkan lengkuas, daun salam, dan serai. Lalu masukkan gula pasir. Kita aduk lagi, sampai wangi matangnya keluar. Lalu masukkan gula jawa atau gula merah. Dan tomat. Aduk menggunakan harumnya tercium seperti ini. Kita masukkan terinya. Aduk-aduk terus. Sampai semuanya tercampur. Ini enak banget. Simpel sekali buatnya. Pedasnya juga nendang. Dan siapin ya nasi yang banyak. Ini udah pasti akan boros nasi.
Oke guys, gitu aja dari KDW Cooking. Selamat mencoba ya. Bila recook, silakan berikan comments dan jangan lupa share, likes. Dan bagi yang belum subscribe, bila berkenan dan suka dengan video ini, silakan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Oke, terima kasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye.